itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selamat sore. Hari ini pada hari Sabtu, 19 Juni 2021. Kita ada di TPU Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saat ini kita melihat prosesi sholat jenazah. Ya, tadi kita lihat setelah prosesi penguburan jenazah, petugas yang berpakaian APD juga membuang bajunya di tempat sampah dan sudah disinfektan oleh petugas di TPU Jombang Ciputat Kota Tangerang Selatan. Selamat bertugas, abangku. Informasinya beliau juga akan mengambil kembali jenazah di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Selatan. Nama saya Denny, saya sebagai pengawas di TPU Jombang di pemakaman COVID. Untuk info sampai saat ini di pemakaman TPU Jombang kita sudah memakamkan 915 jenazah dari mulai bulan Maret 2020 sampai 2021 bulan Juni tanggal 19 ini. Untuk di bulan ini memang ada peningkatan hampir 100% karena di bulan Mei kemarin 30 jenazah, di bulan Juni ini meningkat luar biasa sampai tanggal 19 ini sudah 70 jenazah, sekitar 70 jenazah. Pada hari ini sudah memakamkan 6 jenazah dan masih ada yang ditunggu dengan tim kita ini, masih ada 3 jenazah lagi. Lahan tersendiri masih mencukupi nggak, Bang Dani? Insya Allah untuk lahan kita masih luas, sekitar 500 jenazah lagi yang sudah tersedia, insya Allah masih bisa. Kita di lahan di Jombang ini dengan naiknya jumlah jenazah di bulan Juni ini? Kalau kendala, alhamdulillah kita nggak ada, karena untuk penggalian sendiri kita udah pakai alat berat, jadi bisa cepat gitu untuk penggalian makamnya. Ada berapa petugas penggali, Bang? Petugas penggali di sini kita ada 2 tim, berjumlah satu timnya 5 orang, jadi di sini ada 2 tim 11 orang. Jadi memang hari ini memang